Saya beli nasi goreng kan, yeah. Bang, beli nasi goreng, pedes apa enggak? Dia bilang begitu. Ya kan, saya mana tahu, orang saya belum nyobain. Coba! Itu kan cuma nanya komandan. Gini, kudu, misalnya gue nasi goreng. Gue kan nasi goreng. Tang, 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 tang. Si goreng, si goreng. Tang, 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 tang. Tanya, eh! Hei, yang bergerak. Hei, teman-teman, ya. Ada tukang nasi goreng. Rolling, action. Pak Dika. Lampu merah berhenti. Anak kecil lewat, anak kecil lewat. Gue hantem nih. Kurang uang yang kukasih ke kamu. Wow. Stop, kami aku mau keluar. Stop. Laper banget dari tadi gua. Kamu gimana sih? Ini sama kayak gini. Kamu tuh ngapain pulang sekolah tuh kayak gini? Kesel ibu aja. Sini, sini, sini. Gimana sih? Ini gimana ceritanya kamu toh? Dek, kenapa ibunya dimarah-marahin? Kamu tuh lagi ngomongin anakku. Oh iya, iya kenapa ibu? Itu kebalik gitu. Kenapa bu? Ini nih, ini loh. Sengaja nih. Pulang sekolah kok main gini-ginian ya wajar aku marah toh. Kayak gini loh. Anaknya kebogel ini? Ya iya, lihat ini. Kok bisa sih dek? Dapat borbol dari mana? Aduh, jadi tolongin. Kok malah ngomong aja kau tolongin lah gimana sih? Saya bukan pemadam kebakaran. Ya enggak apa-apa lah ditolongin. Oh iya ini. Bukan pakai makan siang saya. Main ngerambet aja coba saya. Tolongin, tolongin. Gua nonton di TV-TV sih bisa nih katanya pengen. Iya tuh, udah. Kok pakai itu tuh? Iya tuh. Ini ngorek ininya. Ibu tenang aja. Saya pernah kejepit sleting lebih gawat dari ini. Kalau itu sih mau. Maju kena, mundur kena. Ini gimana lagi nih? Aduh. Nah gitu Sur, kalau kerja bawa keluarga. Kali-kali, gak usah malu tunjukin ke kita. Pakai ditutup-tutupin lu. Tutupin bagaimana? Tapi bini lu lebih tua ya Sur? Kok iya? Bukan bini gua. Masih legit kok. Ini masih legit. Aduh. Mau cobain gak? Enggak, banyak larun pasti. Jualan kue lapis legit kan? Iya, makanya. Ini kenapa? Anaknya ini. Di sekolah main borgol, dapat borgol dari mana sih, Dek? Le, kalau kamu tahu, jangan nyinyir-nyinyir tau, Le. Nama ini panik, Le. Bu, sabar, Bu. Coba pakai kunci yang di kantor. Tolongin, Mbak. Ya, sebentar, Bu. Kita ambil kunci dulu. Ini enggak ada. Kuncinya ibu enggak pegang. Ya, iya, enggak ada aku, Bu. Ada. Tolong, tolong. Oke, sabar ya. Iya. Semoga... Sabar ya, Bu. Kok kunci motor? Lo mau langsung bisa kebuka? Iya. Pakai kunci ruko. Masih jangan gini dong, rolling dong. Iya, Bu. Ngebayangin aku dia, makanya salah. Bentar ya Bu. Kabar Bu. Lain kali diawasin lebih hati-hati ya Bu. Iya. Jangan sih aku ke dapur bentar kok malah begini gitu. Nah. Sekarang ibunya yang diborgol dah. Pak. Gimana sih Pak? Kamu udah dari tadi loh Pak. Aku tunggu-tunggu malah baru datang. Udah tolongin orang. Ini kuncinya ini. Sur maaf ya Sur. Ini ternyata istrinya Dadan. Iya Pak. Ya kan dia gak bisa. Aduh lu juga ada. Wis. Jadi ini istrinya Pak Dadan? Iya. Ini anaknya? Pak, iya. Bohong. Tadi kemana tuh Pak? Dicari-cari. Pak Dadan? Pak anaknya rindu. Yang mana ya? Ganteng lu balik. Jangan sok ganteng daster kau. Ya udah Bu, udah selesai masalahnya. Ya hati-hati lain kali. Si Dadan anaknya ya, jangan dikasih main borgol gimana sih lu? Saya lagi mandi, tau tuh dimainin. Gak apa-apa tuh, bohong aja lo, kenapa? Emang bener saya tuh lagi mandi. Bu, mana Bu? Udah anterin. Anterin, Buka, gak buka. Tarik. Tuh. Ayo, pulang, ayo. Dorong. Pantesan Dadan, kalau ke kantor matanya kosong, bininya begitu. Iya. Sayang. Aku bawain kamu bekal. Juga menu spesial hari ini. Wah. Tada. Tuh. Bekal lu gitu doang.
Iya, kemarin masih mending. Ini nasi, ini pasir. Seru banget ya. Iya, dia suka. Kerupuk pasir. Kerupuk pasir. Harapan tuh sushi. Ntar gue buka, tenggelamkan kalau udah. Beda sushi. Ya sarapan ini aja yang sehat, so gaya-gaya lu emang justru orang Jepang. Ini lebih sehat. Ya kan lu bukan orang Jepang, ngapain? Bukan masalah orang Jepang, tapi asupan gizi lu tuh selama... Lu masih aja mau makan makanan Jepang. Kita pernah dijajah, Sur. Benar. Berkali-kali masa kita dijajah sama Jepang? Jaket lu bikinan Belanda, kita pernah dijajah. Masa sih? Nih, makan siang udah tahu mau makan apa? Makan siang, lah. Ini juga nanti dibagi dua. Ntar bareng gua aja. Apaan, udah gak usah. Gua yang bayarin, gua traktir hari ini makan siang. Serius? Iya. Ih, gak apa-apa tau. Gak. Jam baru tuh kayaknya. Wih. Gua udah lama. Sur, beli jam di mana ada bulunya, Sur? Bukan. Jamnya doang. Oh, kirain sepaket begini. Di traktir di atas siang ya? Nanti siang, makan bareng gua. Nasi gila, lahir batin. Gilanya beneran dong kalau kayak ya, gitu. Bukan. Tapi kamu seneng kan aku kasih ini? Seneng lah. Yalah. Apa adanya aja udah. Wih, ada yang bawa bekal dah. Bolanya mana? Hah? Bekel dong. Bekel dong. Bekel bang. Iya, aku mau. Apaan tuh? Ini pasangan kalau dateng notifikasi handphone mulu. Apa tuh? Shopping. Kayaknya tadi mampir Pacific Place, beliin es. Pacific Place kan mall orang kaya. Jangan, sini. Kamu pernah ke Pacific Place gak? Gak pernah, pernah sekali ketemu temen yang jaga. Oh iya, seragamnya sama. Bajunya sama soalnya. Esti, kasih itu bukan belanja, tapi... dia kerja. Ayang, makasih ya. Iya. Dibeliin tas. Itu kan tasnya mahal suka banget. Suka Esti. Gila. Aku 2 bulan lo nabung, gak kebeli-kebeli, kamu malah traktir. Iya, itu, ya, kamu tuh kalau suka sama barang jangan nahan-nahan. Beli, langsung beli. Ya. Pengen apa beli, jangan nabung-nabung mulu buat masa depan. Belum tentu umur kita juga nyampe. Iya sih. Nikmatin aja. Dark banget sih. Tapi aku juga, kayaknya aku pengen ganti iPhone deh. Maksudnya kan sekarang udah keluar yang baru kan, yang 14. Hmm. Aku baru 1, 2, 3, baru 13, berarti tinggal tambah satu lagi biar 14. Bukan HP-nya 14 biji. Gak ada. Jangan sosokan pakai iPhone 14. Apa emang? Saus di meja makan lu terbalik. Kita harus FOMO. Jangan sirik juga. Kalau emang punya apa-apa, kalau ada uangnya enggak apa-apa. Cuma aku bingung deh. Tadi kan kita beli tas buat kamu langsung beli 3. Iya. Yang ini harganya sampai 58 juta. Iya sih. Sementara 2 ini cuma 1,5 nih tadi. Kok bisa cuma 1,5? Padahal mereknya sama. Kayaknya. Kok bisa? Jangan-jangan ini palsu ya? Jangan-jangan yang ini. Ini kelihatan asli banget sih ini. Ini banget. Iya. Ini kalau enggak salah di jembatan Nitem ya, Bang. Ya, ketuker kan. Iya, ini. Gue ini lebih pantas yang 50 juta. Ini asli. Kalau yang palsu ini kalau enggak salah rantai gede. Yang ini 58 juta. Biar aman. Ini beli siapa, Dika? Iya. Pakai duit siapa, Dika? Iyalah. Kan aku juga udah beliin, Kak. Sur. Iya, Wendy kan juga pernah beliin aku tas. Tas apa? Bentar ya. Ada. Aku juga beliin tahu. Iya. Mana? Makasih ya, Wen. Sama-sama. Kasih tahu ya, kamu beli tas mahal harga 58 juta, kalau hujan handphone kamu tetap basah. Betul. Nih. Ya, basah. Nanti basah. Bekas cuek lagi. Ini namanya multifungsi, cuek bisa, nasi duduk bisa, HP bisa, semua bisa. Iya, gimana? Jangan sembarangan. Ya gimana, kurang trendy aja gitu. Iya, ya, banyak. Aku mah konsepnya nyenengin pasangan. Iya. Lah sama gue juga nyenengin diri sendiri. Iya. Bener, soalnya pas Kiki pake, gue seneng banget gitu. Kayak dalam mati gitu. Walaupun seneng. Yang dikasih cuma kresek bakwan, tapi buat aku kamu the real number one. Oh. Pokoknya buat ayang aku makasih udah traktir. Apa? Apa sih? Duh, lucu deh tasnya. Pinjam duit 20 juta deh. Gua
kaget harga tas segitu. Habis beli tas 58 juta minum 20 juta. Pasti lu main pilih-pilih aja bayar gitu kan? Iya. Kejadian gua dua kali sama bini gua begitu. Aduh, makanya jangan biasain pasangan lu suruh milih. Lu aja yang milih, karena kan lu yang bayarin. Kayak gua tuh beli yang tadi tuh tas itu, gua yang milih. Karena gua yang bayar. Iya. Padahal ada warna putih, hitam, merah. Iya. Milih yang putih. Aku milih yang putih, soalnya kerasa suci. Iya, gitu. Lu kalau belanja jangan biarin sendiri-sendiri. Apa-apa tahu. Komandan. Apa kabar komandan? Komandan, gimana kabarnya? Hehat, komandan? Hehat. Hehat ya. Bagus. Ha, oh, gitu. Hanteng hangat hari ini. Makan buah ya? Buah ya, Bu. Iya. Kenapa ngomong pada begitu? Enggak apa-apa. Ha. Ini kebetulan buatan teman saya dari Paris. Oh, Herme, Herman. Oh. Dia tinggal lama di Paris. Padahal jelas-jelas sini Harvard ya. Sama dia Herman. Tapi dia pernah kuliah di Harvard. Oh iya. Oh. Hari ini saya ingin gimana? Pernah kuliah di mana? Harvard. Namanya siapa temennya? Herman. Oh, iya. Herman kuliah di Harvard. Ya. Hihuhe. Begitu deh. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua karena saya ingin menghimbau lagi bahwa kita harus hidup sederhana. Tidak boleh gendon. Hedon. Gemerlap dan hedon. Gendon. Oh, gemerlap dan hedon. Makanya mulai hari ini saya dan seterusnya akan selalu makan buah. Kenapa? Selain sehat dan ini hemat. Tapi tapi kebutuhan badan kita bukan cuma buah kan. Kalau makanan kan bisa disesuaikan. Maksudnya Pak Presiden itu kan penampilan. Penampilan maksudnya jangan bermewah-mewahan. Penampilan. Makanya saya makan buah. Penampilan ada indoor, outdoor, dan door to door. Indoor tuh ini. Buat dalam. Dalam. Outdoor itu apa yang kita pakai? Outdoor apa yang kita pakai? Door to door sensus kan? Sabar. Aduh. Tapi komandan, ada anggota komandan nih yang masih hedon hidupnya. Iya. Maksudnya? Siapa? Ya orang kelihatin ngapain lu satu-satu. Iya. Justru itu, saya hari ini akan mengecek kalian semua. Baris! Kamu di sana, laki-laki di sini. Laki-laki. Ih, gua gak laki. Hei, hei. Sini-sini, jangan bercanda ya. Wendy. Tung-ting. Dari sini ke sana jalan, coba. Jangan Kalimantan so kaya. Ya apa sih? Gue lagi bangun keluaran tol Jor, langsung ke ruang tamu gue. Jadi begitu keluar tol langsung ke ruang tamu? Langsung ke ruang tamu gue. Iya, tapi kita harus... Nyabut aja. Kenapa? Udah mulai stres. Kita absen dulu satu persatu ya. Siap. Andika? Hadir. Kiki? Hadir. Hesti? Hadir. Wendy? Siapa lo? Hadir. Surya? Siapa yang gak hadir? Ayu. Ayu lagi berhalangan. Kenapa dia? Gang rumahnya makin nyempit. Gak bisa lewat. Itu kehalangan. Saya akan memanggil Satgas Hedon untuk ngecek kalian semua. Satgas Hedon. Sadon panggilan. Sadon. Saya bilang di sini sebagai Satgas Hedon. Hedon. Cek bilang. Siapa yang menggunakan barang-barang mewah? Tangannya. Lihat tangannya. Yang kanan. Lihat. Wah, ini bukan barang mewah. Tapi? Barang hitam. Merah. Saja, Owen. Wah, tapi ini lumayan nih, mahal. Ini doang, Pak. Saya sepatu aja nggak ganti-ganti, Pak. Oh iya. Rompi aja saya rompi, susah, ya. Susah dipakai. Padahal billing banyak, ya. Yang ini sih, ya. Elah, Pak. Duh, lama miskin, Pak. Gak makan, dia pakai bayangnya, Don. Masa, ya. Patunya gokil, Uci. Patunya Uci, Pak, Uci.
Ucida, Pak. Tapi kalau Pak Wendy, ucinya sih pasar ular ini. Iya, Pak Ul. Iya, Pak ya? Itu mewah itu. Ya, biar gaya aja. Enggak, dia mah nggak mungkin, Pak. Itu kaos sepatunya dia WK, saya. Pak. Iya, iya. Oke, oke. Biasa aja. Oke, okay. Kenapa? Bilang, hebat, tengkoknya bisa senyum nih. Pantesan kemarin gua kasih kalung hilang. Ketenggelam di sini. Kalau gue sih ini barang mewah semua sih, Dan. Enggak, iya tuh. Ya, biasa sepatunya aja. Jaket aja bludu. Jaket aja bludu. Nih, Des. Sepatunya aja banci siaga. Mana-mana yang mau diamanin, mana? Gilang sedang bertugas, kamu malah ajak bercanda. Saya hukum kamu. Iya, Mas. Jalan. Ajak bercanda. Bercanda ya, hukuman moral ya. Ajak bercanda makanya ya. Sanksinya sanksi moral. Gue sih dari from head to toe. Gak, ini. Barang mewah semua, Dan. Ini sederhana lah. Sederhana di mana itu? Yang biasa-biasa aja, ini juga balen katinin deh. Balen! Lanjut. Bu Kiki, enggak lah dia, Pak. Dia aja baru masuk Pacific Place sekali, Pak. Iya. Jarang dia makan-makan enak. Kalau Pak Dika, wah ini masuk biru kekayaan ini mah. Lu jangan gitu, Lang. Ini normal, masih normal. Jamnya! Pak Dika juga, Pak, lihat sepatunya. Ya, tapi kalau kita mampu beli, kenapa enggak sih, Komandan? Saya paham, kalian pasti mampu membeli. Tapi ini kan arahan dari Bapak Presiden. Supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Mohon maaf, tapi Komandan. Kamu ngomel-ngomelin kami deh. Iya. Hukum dia. Kamu dihukum. Hukum dia. Jalan. Ya. Pelan, lebih pelan. Slomo. Pakai beginian kan bukan buat dipamer-pamerin. Ya tapi kan lu mamerin itu namanya. Enggak, gua beli barang mewah bukan buat dipamerin, Wen. Gua beli respect-nya. Keren. Beli respect-nya. Iya, iya, iya. Bas itu harus gini. Aja kita juga simpel-simpel aja kayak di rumah gue, walaupun misalnya kalau lagi bulan puasa gue tuh harus bawa bekal selalu kalau mau keluar rumah dari kamar. Kenapa? Karena jarak dari kamar ke keluar rumah tuh bisa langsung maghrib. Lu bikin rumah di Gurun Gobi. Tapi serius, aku pernah ke rumahnya Bu Hesti. Iya. Masa dari kamar mandi ke dapur aja harus pakai paspor. Ya, imigrasinya beda. Negara beda, Bang. Rumahnya perbatasan antara Kalimantan sama. Jangan so kaya. Ya apa sih? Gua lagi bangun keluaran tol Jor, langsung ke ruang tamu gua. Jadi begitu keluar tol langsung ruang tamu. Langsung ke ruang tamu gua. Iya, tapi kita harus nyambut aja. Kenapa? Udah mulai stres. Ya lagian jalan tol keluar di kamar. Saking kayanya. Bukan saking kayanya. Gua ngebayangin pintu kamarnya Surya, tiba-tiba ada orang bawa mobil begini nempel. Ngetep tangan buat gua doang. Ya, buat gua doang. Oh, enggak boleh anak kalau kita pikiran yang simpel, itu simpel. Iya. Simpel. Ya, tapi mungkin hemat lebih baik ya enggak sih? Iya. Hemat, kita juga saking hemat. Sorry ya. Sorry ya, gua kelihatannya aja seperti orang biasa, orang susah. Sur. Apa? Lu udah gocap gak? Ya, katanya. Sorry. Bukan, minjem sini kamu. Ada? Gocap ya? Dibayarin ya? Gocap lu. Oke. Duitnya Surya lu bayarin. Duit gua dibayarin. Gua mas ramai ini gak mau sombong. Lu bayarin. Coba, aku bayarin uangnya dia. Jatuhnya barter. Dia punya baik. Gocap. Punya gocap. Lu punya gocap enggak? Ada. Nih, gua bayarin cepet buat lu. Nih. Gila, dua dia dua. 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 Gua lebih kaya. Hebat, yang tadi asli yang ini mainan. Tari. Duit yang cepet tadi boleh? Masih inget. Duit mainan, duit mainan. Kan duit gua dua-duanya. Iya juga sih. Kita bopak ya. Tapi kita gak boleh. Baca. Emang gak bisa baca? Lu disuruh baca karena komandan udah baca. Oh. Ya maaf.
Sini. 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 Ada belakang. Jangan mundur. Puyeng. Aduh. Komandan, izin. Mau jalan di tempat boleh? Boleh. Pada bercanda ya, pada bercanda. Lihat, baca itu. Baca, Sur. Aduh, berita miring. Miring. Tak sesuai arahan presiden, polisi lapor Pak memiliki kehidupan yang hedon. Fotonya Pak Dika sama Pak Surya lagi. Lah, kenapa? Kan? Baca, Sur. Saya udah bilang, hati-hati. Ini kita dipantau. Udah miring tuh. Pak, nyewa, Pak. Apa? Nyewa. Orang mana mau tahu, taunya itu punya kamu. Ini udah sampai ke Pak Presiden nih. Jangan sampai nanti harta-harta kita semua ini dicek sama kepek. KPK. Ya, itu. Aw, anak-anak pada sok kaya, Komandan. Heran saya. Gak ada foto lu, berarti lu berdua. Please lah, kalau memang udah pada kaya, udah punya duit, gak usah dipamer-pamerkan seperti itu. Aku aja gak sombong. Komandan punya apa? Aku rumah nih, maaf ya, aku gak mau. Ya, rumahku nih. Aku kalau buka pintu ruang tamu, New York. Wow, buka pintu kamar Las Vegas. Wow, gak sombong gue, cuma gila gue. Gak usah lah begitu-begitu. Sorry ya Komandan, kalau masalah kayak gitu doang juga maaf banget. Aku buka jendela kamar aku. Aku ngeliat menara Eiffel. Wah. Aku buka jendela ruang makan. Aku ngeliat menara pizza. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Aku tinggal di Cibubur. Ada ini ya. Ada kreatornya. Ada replikanya. Iya. Ada ya. Ini mah kalau menara Eiffel lihat-lihat sutet lah. Komandan, tapi gimana kalau kita jadi kepolisian? Biasanya kalian kalau buka kulkas isinya apa? Ya, buah-buahan, susu. Tomat setengah, Komandan, di tempat telur. Ya, ada juga. Sisa martabak semalam. Tempat es krim isinya ayam ungkep, Komandan. Itu mau standar. Aku gak mau sombong. Aku begitu buka kulkas, kolam renang. Gak mungkin dong, Komandan, masuk kolam renang. Nah, itu makanya kan, kalian gak mau percaya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita udah... Sorry, maaf, Dika. Ya. Biasanya kalau renang, nyemplung, isinya apa? Air. Maaf, tempat kemanen apa? Nyemplung. Isinya tahu nggak apa? Apa? Kue tar. Keren. Plek, keplek, keplek, keplek. Hebat. Kalau biasa nggak nyemplung. Tapi mohon maaf ya, kalau masalah kolam renang, pernah main ke rumah Kiki. Kasih tahu, Wen. Kolam renangnya Kiki isinya bukan kue tar. Tapi? Bukan air. Tapi? Tapi tank itu. Tapi tank. Sorry, gue nggak tahu. Gue kirim kolam renang. Maaf ya, saya sorry. Maaf, saya mau tanya kalian. Kalau mandi, shower, dibuka, yang turun apa? Air. Standar. Apa Komandan? Komandan apa sih? Saya begitu. Set. Koin-koin dolar. Oh. Sombong. Pernah mandi gak di kamar mandinya rumahnya Surya? Kalau kamu yang dibuka tempat lain, dolar. Dolar. Air. Dolar. Nih Surya begitu buka gini, set, tukangnya jatuh. Jatuh nih, belum selesai, main buka aja. Sorry ya, maaf. Saya gak mau nyombong. Iya. AC. Cet. Yang keluar apa? Angin. Udara dingin. Iya. Udara dingin. Apa tuh? Salju. Beku. Salju. Belum pernah, Wen. Belum pernah, Wen. Main ke rumah Adi. Di kamarnya Adi. Masuk ke kamarnya, nyalain AC. Yang keluar bukan salju. Apa? Ojek online. Apaan? Jangan sembarangan. Terakhir nih. Sorry ya. Terakhir ya. Ya Allah. Nonton TV pencet remote set. Film kartun. Iya. Keluar biasa film-film. Film. Ini tempat saya enggak. Apa tuh Komandan? Set. Mickey Mouse langsung keluar. Oh. Dari saya hadirkan aslinya. Iron Man keluar dari TV. Iron Man langsung. Iron Man. Sorry. Yang keluar Iron Man. Mickey Mouse. Main ke rumah Esti. Ada. Duduk di ruang tamunya. Konten TV gede. Set. Nyalain remote. Sedih. Kenapa? Gak ada TV.
Remote buat apa? Remote doang. Dulu pernah punya. Terus dijual. Mana remote masih di plastik, kita menuntut. Sudah ya, intinya kalian tidak boleh lagi berhedon-hedon. Siap. Ya, pemandangan. Kita siap lah kok. Kasih tau yang ini nih. Kalau ya, Andika juga sama, sudah, berita kamu sudah di mana mana itu. Kiki juga posting-posting sih jam-jamnya si Surya. Iya kan, kita senang kalau teman bisa kayak... Kenapa? Handphone kamu bunyi. Lu yang gerak. Kalau yang gerak. Getarnya sampai sono. Enggak, ini WhatsApp doang dari wartawan. Katanya, ya ampun. Banyak yang mau wawancara lagi kemanaan kesini. Hah? Banyak yang mau ngeliputan. Jangan dulu lah kalau... Jangan dulu. Banyak liputan gara-gara aja capek, capek ini. Capek, syutingnya pulang malam bilang. Kan kita bukan artis. Banyak yang minta liputan. Kita marah banget loh di depan. Barusan kamu mencet-mencet? Iya. Enggak, aku cek kan tadi ada WhatsApp masuk. WhatsApp, ya. WhatsApp. Cek, cek. Maaf ya, ini mah gak sekelap. Tadi lah. Gak sekelap, maaf. Kalau handphone saya di rumah, gak perlu pencet-pencet gini aja nih. Layar tiup. Oh, bukan touchscreen. Bukan touchscreen, layar tiup ya, Dan. Jangan sok kaya. Matiin kompor masih pakai air, bes. Saya sama Bu Esti amanin wartawan di depan dulu ya, komandan ya. Amankan. Ti, remote yang di rumah masih ada. Ada, mau bayarin ya. Yuk Bu Esti, kita amanin yuk. Iya. Standby, apa? Jangan lupa kalau keluar kamu share lok aku ya. Aku mau ke pantry aja. Iya, yang penting aku tahu kamu di mana. Oh ya udah. Nanti aku share lok ya. Oh iya, 8 menit lagi nanti kamu kirim pap ke aku ya. Aku takutnya kangen kalau kamu enggak kabar-kabaran ya. Oke. Okay. Iya. Tai ayam masak Sichuan. Enggak risih. Itu cara kita supaya langgeng, Sur. Langgeng, tapi langgeng. Berlebihan, Pendika. Lah, kenapa ini? Copet, lu copet, lu ganteng-ganteng copet. Saya bukan copet, Pak. Ngaku lu? Saya bukan copet, Pak. Bikin malu. Udah ngaku aja. Saya cuma balikin dompet tadi, Pak. Apaan ini? Nggak ada copet, Pak. Ada uangnya tuh. Tuh, kosong kayak gini. Sumpah, Pak. Nggak ada. Itu ada uang. Ada uang di sini. Sumpah, saya bukan copet, Pak. Tenang. Jangan bohong lu, ah. Nggak, sumpah. Ayo, ngaku aja. Jadi gini, satu. Maaf, sebentar, pelan-pelan. Bapak habis kartinian apa gimana? Orang Betawi asli. Oh. Asli dia. Terima kasih nih keluarga mempelai pria udah datang ke sini. Bukan kebiasaan itu. Copet nih, Pak, copet. Gimana ceritanya, Mbak? Ada apa ini? Jadi saya tuh kehilangan dompet saya, ya kan? Nah, tadi pagi dia itu tiba-tiba nyamperin saya. Oke. Okay. Iya, katanya ini dompet Mbak. Loh, saya periksa dong. Terus? Ya kan? Sakit apa dia? Gak ada uangnya, bukan harus sakit. Ada 500.000 di sini. Kamu ambil nih pas ini. Oke. Gini aja, Mas, di sana ada ruang tunggu. Tolong dijagain dulu ini tersangkanya. Ya. Nanti biar kita coba BAP dulu mbaknya, ya. Ya, aku lu ya. Bukan. Ya, udah. Aku aja lu. Aku lu. Udah, aku aja laki-laki emang selalu salah. Udah. Dia bukan copet. Ya. Yang gua tahu copet mukanya meyer. Cepot! Cepot. Silahkan duduk dulu, Mbak. Gimana? Ini memang kejadian seperti ini sudah sering. Namanya siapa, Mbak? Vanessa. Ya! Vanessa. Jadi Anda kehilangan dompet? Kehilangan dompet dari kemarin. Oke, dompetnya dikembalikan sama yang Mas tadi. Iya. Harusnya dompetnya isi ada berapa? Ada 500.000. Belum dicatat ya? Iya. Boleh nggak kalau misalnya dicatat 2.500.000 yang... Dah, kok beda sama kenyataan? Ya, ya kan, ya ini laporan aja. Laporan kehilangannya mau dibikin 2.500.000? Enggak, tadi tuh kayaknya pada salah dengar sih. Tadi tuh saya bilangnya 2.500.000. Loh, dari awal Anda bilang 2.500.000. Ah. 500, weh. Gue dengernya 500 awalnya. Kenapa lu yang marah? Dia punya 500.000. Dia bilang 2.500.000, lu ambil 2 juta. Dia dapat apa? Ngebohong. Dosa doang. Oh iya, sorry. 500.000 tadi saya dengar. Enggak, 2.500.000. Oke. Tulis aja kemudian 2 juta. 2.500.000. 2.500.000 itu 4.500.000. Sini ngambil 2
juta. Parah. Kalau deh daripada udah ya daripada lama-lama kita bikin 8.500.000. Ya. Biar bikin 200 juta deh, saya mau bikin kafe sekalian. Saya beli nasi goreng kan, yeah. Bang, beli nasi goreng, pedes apa enggak? Dia bilang begitu. Ya kan, saya mana tahu orang saya belum nyobain. Nah, coba! Itu kan cuma nanya komandan. Gini, dulu, misalnya gue nasi goreng. Gue kan nasi goreng. Tang, 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 tang. Si goreng, si goreng. Tang, 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 tang. Tanya, Terus selain uang, apalagi yang hilang? Di dompet itu isinya apa? Kartu identitas, ATM mungkin. Oh iya. Ada. Oh, KTP saya mana? KTP hilang berarti. KTP hilang. Masuk KTP hilang. Mau dibikin berapa nih KTP-nya? 2,5 juta? Gak ada. KTP satu doang. 2,5 juta KTP. Terus 2,5 juta. ATM, ATM. ATM, ATM. Dalam ATM-nya ada berapa uang bangnya? Masing-masing 100 juta. Masing-masing 100 juta, oke siap. Mau ada berapa bang? Ada 10 ATM. Mau ditulis berapa? 10 ATM. Gini aja kita, kalau gimana kalau kita tulis 110? 110? 10-nya buat admin. Buat admin. Gak bisa begitu komandan. Gak bisa begitu, master keterangannya palsu. Iya, udah kita TSB aja. TSB apaan tuh? Tahu sama tahu. TST tahu sama tahu. Tahu sama tahu, TSB tahu sama bau. TSB. Oh, tersebut. Tersebut, iya. Tadi gak usah mah tahu. Udah gak usah terlalu dipikirin. Masalah. Lu omongan gini lu pikirin. Tadi remote AC keluar Gojek lu gak pikirin. Itu kejadian. Buat apa tuh remote gak ada TV? Iya. Jadi bagaimana? Tadi waktu copetnya ketangkap, Mbak sempet nanya gak isi dompetnya dikemanain? Ya maling mana ada yang mau ngaku kalau misalnya... Dia tetap nggak ngaku. Penjara penuh dong nanti. Tapi kalau misalnya dia ngambil dompetnya dia, ngapain dia datang untuk balikin? Nah. Ah, itu modus penipuan baru. Jadi seolah-olah dia itu menemukan. Dia jadi orang baik tuh, ya kan? Nah, tapi padahal dia udah ngambil duitnya. Ya, tapi kenapa mesti dikembalikan? Kan nggak masuk Logitech ya? Kalau begitu. Logika. Logitech ke komputer. Iya. Yang maksud lu tuh yang kayak misalnya masuk kepikiran kan? Iya. Itu bukan Logitech. Apa? Logistik. Oh, logistik. Oh, bawa-bawa makanan ya? Iya. Logistik. Ketik lagi. Oke. Jadi ini gimana nih, mau dibikin surat kehilangan terus bikin pengumuman kehilangan aja? Ya, paling kan bikinin dia dulu buat ngurus dokumen-dokumen kayak ATM, apa kan perlu surat kehilangan kan? Iya tuh, perlu cepet soalnya. Maaf, kita nggak bisa bikin surat kehilangan. Kenapa? Bagaimana mau dibikin orang hilang? Iya, suratnya hilang. Ini sama kayak cerita nasi goreng nih, komandan. Yang ditanya yang pedes apa enggak itu. Makanya hati-hati kamu. Apa itu? Jangan pernah beli nasi goreng di daerah Kebayoran Lama. Saya pernah pengalaman di sana. Saya beli nasi goreng kan. Yeah. Bang, beli nasi goreng. Berapa banyak, Bang? Sepiring aja. Pedes apa enggak? Dia bilang begitu. Ya kan? Saya mana tahu orang saya belum nyobain. Nah, coba tukang nasi gorengnya. Coba, gimana? Kesel gak tuh? Pedes apa enggak, Bang? Kesel lah. Saya nyobain, saya makan aja belum ditanya pedes apa enggak. Iya. Jangan, di Kebayoran baru jangan. Kayak gitu. Tunggu sampai Tambun, baru beli nasi goreng. Iya. Itu kan cuma nanya, komandan. Dia bukan nanya, dia nanya. Gini, dulu misalnya gue nasi goreng. Gue kan nasi goreng. Tang, 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 tang. Si goreng, si goreng. Dang, 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 dang. Tanya, mau diilustrasiin. Orang habis makan. Lu jadi bilang orang habis makan. Lu masih kenyang. Iya. Masih kenyang. Ditawarin ke dia, ke. Kan dia belakang. Udah. Maaf ya. Tang, tang, tang. Nasi goreng. Bang. Nasi goreng, Mas. Dagang nasi goreng? Iya nih. Sapu ada gak, Bang? Gak ada, Mas. Kan saya dagang nasi goreng. Masa ada sapu? Ya udah, nasi goreng. Mau pesan nasi goreng gak? Nasi sebenernya udah kenyang. Oh. Saya. Sur. Lu mau nasi goreng gak? Nasi goreng, Mas. Iya. Dagang nasi goreng, Bang? Iya. Bentar ya. Oke. Sesuai titik, Pak. Ya, anterin aja. Gua kenyang mau datang makan. Martabak. Martabak. Masa martabak itu nasi goreng? Enak banget. Jadi beli nih? Gak usah, Pak. Masih ada temen gitu. Tawarin! Iya, tanyain dong.
Dika. Tadi gue udah terlanjur berhenti nasi goreng itu. Beli nasi goreng. Gue udah abis makan, kenyang. Soalnya gue tawarin dia lagi mesen juga. Nah, lu mau gak nasi goreng? Gue lapar sih. Beli bang. Nih. Yang ada kebayoran lama nih. Abisannya begini. Spiring aja. Oke, spiring. Pedes apa enggak, bang? Pedes. Biasa ada yang melapor, kita cuma memproses. Bu, maaf. Ini kantor polisi bukan soto gebrak Tebet. Anak kos saya, Nung! Sur, enak Sur. Nung apa? Bu, bentar Bu. Jangan bergerak Bu. Kenapa sih? Makin enak jogetnya nih. Ini bukan langsung. Nung apa? Anak kos saya, Nung! Nung apa? Nungging? Bukan! Nunggu? Nungsep. Nunggap! Mbak Helsi namanya apa sih? Mbak Helsi Heitayo kan? Bukan. Tenang. Gini. Bupol, Pak Pol. Bu Polisi. Lagi emosi, Pak. Jadi Bupol, Pak Pol. Iya. Satu lagi belum ngompol. Bupol. Jadi anak kos saya itu satu bulan gak bayar, saya biarkan. Iya. Dua bulan gak bayar, saya biarkan. Iya. Tiga bulan, empat bulan, lima bulan masih saya biarkan. Tapi begitu enam bulan, saya akan biarkan dia untuk tinggal selamanya di lantai. Iya. Papa tidak bisa lagi menahan ini semua. Mama ingat, anak-anakmu sudah tua. Bukan udah gede, tua. Bu, maaf. Saya nggak bisa terima. Ibu. Ya, Papa. Mau nasi goreng nggak? Kenapa? Bapaknya lapar. Mumpung lapar nih. Saya lapar, kalau orang lagi marah-marah, bawahnya jadi lapar. Nanti saya beli yang di Kebayoran Lama ya, Bu. Jangan, Bu. Udah diganti kiosnya. Oh, jadi taman kota sekarang. Ibu tenangin dulu. Ibu kalau nasi goreng kurang kenyang, Ibu mau makan ini gak ikan bakar Cianjur? Rasanya gimana, pedes apa enggak? Ah, mana saya tahu. Belum makan. Oh, kayak gitu tuh. Yang ini. Ini yang benar. Ini benar. Nasi goreng kayak gitu tadi. Nasi goreng kayak gini, giliran ikan bakar Cianjur baru gitu. Sekarang saya mau tanya, Bapak. Ya. Saya mau tanya sama kalian semuanya. Ini dia bikin laporan. Setiap kali saya tagih, bayar uang kok. Iya, apakah mungkin? Dia bilang selalu kecopetan. Dia bilang hilang. Dia bikin laporan. Ya, sebentar, Bu. Dari tadi Ibu terlalu emosi. 6 bulan! Iya, 6 bulan. Bu, saya 6 bulan gak dibayar. Harusnya yang marah. Wen. Bukan dibangunin malah asik. Ya udah Bu, gini, saya akan proses ini Bu. Ini berarti hubungannya dengan anak kos Ibu ya, tidak bayar itu ya. Ciri-ciri seperti apa Bu? Ya kehilangan itu yang ini yang tadi lapor. Tapi banyak yang lapor. Iya. Dia melapor ke sini. Kurang ajar. Iya, cuma Bu, dia cuma kurang ajar.
Dia cuma bikin laporan aja Bu, kita memprotes. Kita nggak tahu. Nggak sama segitu. Nggak begitu. Nggak begitu, cuma dorong doang. Kan belum makan. Kayaknya ibu ini yang main sinetron. Iya. Makanya, Bu Elsie, bisa diam sebentar, terus lihat kamera. Nggak ada suaranya kalau di sinetron kayak sudah kuracuni minuman. Iya. Kalau di sinetron ada suara. Ada. Bu, coba lihat kamera deh. Lihat kamera. Bilang apa gitu. Apa? Kok nggak deket kameranya harusnya? Coba ibu ngomong tidak. Kenapa emang? Coba ngomong tidak. Tidak. Kok nggak ada petir? Iya biasa. Iya. Hah, bukan. Ya biasanya suka kayak gitu ya, ada petir ya. Bu, ibu perasaannya lagi gak enak gak? Lagi ada gak enak kan? Iya. Lah, gak mungkin nih. Kenapa? Biasanya ada yang pecah piringnya. Ada figur apa? Foto jatuh. Ada apa nih? Perasaan aku gak enak. Ibu. Maaf ya, Bu. Maaf, saya tabrak ya. Ibu di mana? Maksudnya? Sekarang ada di mana? Di kan. Masih ingat? Masih. Tahu nggak ini? Mana ini? Abis ditabrak, masih inget di kantor kan? Masih di sini kan? Enggak inget. Ah, sinetron ini. Kalau ketabrak lupa ingatan. Say, capek marah-marah. Ya, makanya say. Duduk dulu, ibu duduk ibu tenang, dulu. Ya, duduk. Oke, saya tenang, saya santai. Kita akan tanya ibu seputar pekerjaan ibu sebagai seorang pemain sinetron. Iya, betul sekali. Kenapa? Apalagi sih, Pak Po? Burem. Tadi mau nanya. Masuk gue paksain. Hei, yang bergerak. Hei, teman-teman. Ya. Ada tukang nasi goreng. Biasanya kan gitu, udah selesai semua, polisi baru datang. Iya. Ya, polisi kan lu belakangan datang. Iya, kan namanya juga politron kan, politron. Iya. Mbak Helsi, kalau dihitung-hitung sudah berapa judul sinetron yang pernah dijalani? Lumayan sih, lumayan banyak lah. Kalau misalnya dari tahun aja 16 tahun. 16 tahun? Semenjak Bawang Merah Bawang Putih hits sampai sekarang 16 tahun. Capek nggak antagonis mulu? Gak capek lah, orang dibayar. Iya, tapi kan. Parah dibayar mana capek. Tapi kalau gak dibayar tapi hidupan nyata, ogah banget, cepet tua nanti. Oke, kalau ibu berperan sebagai antagonis capek, ibu mau coba berperan sebagai antar... Woi, obat. Obat itu. Obat. Emang obat andalin tuh kayak gitu. Otak doang. Ngapain? Ki. Mas, maaf ya hari ini aku cuma bisa masak tempe. Wah! Bilangin nih, kayaknya sama aku aja. Ya, tapi ini bagian Cikawao deh nih. Tapi kan uang yang Mas kasih cuma cukup. Kurang uang yang ku kasih ke kamu. Wow. Stop, jangan aku mau keluar. Stop. Hah? Tapi kan uang belanja yang Mas kasih cuma cukup buat tempe, Mas. Apa ini? Mas, kamu bukan milik aku lagi. Ya Mas, biarin. Mas, aku hamil. Segera menikah, Mas. Ceraikan istrimu. Sebentar. Kamu bilang kamu hamil. Enggak mungkin. Kamu kan... Mas, aku gak seperti Mas. Gak seperti itu, Mas. Aku gak hamil. Aku laki-laki, Mas. Gua lebih parah. Stop!
Polisi. Gak ada kekerasan, Pak. Masuk. Bapak nanti sin 2-3 bapak di belakang air minum kopi mik. Triggernya gimana sih, Mbak, untuk bisa terus marah-marah? Kan yang jadi biasa nih break gitu, tidur, terus tiba-tiba masuk sin harus langsung marah-marah. Itu harus ngumpulin mood dulu atau langsung bisa langsung switch aja? Kan ada senarionya, terus ada motivasinya marah-marah karena kenapa gitu. Udah pernah kehabisan suara gak? Sama ingat honor aja. Kan stripping. Enggak sih, sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja sih. Wow. Karena matanya itu tuh musuh gitu. Eh iya loh, waktu itu pas nonton. Ya gimana tuh? Hei. Kok mata gue begitu, Jin? Take a Jin. Reflek. Temen banget gitu. Waktu itu kenapa, Mbak? Iya, waktu pas gue nonton di TV, kok gue ngeliat, ih, serem ya, say, ternyata Eke. Kalau pas jahat kan maksudnya. Iya, pas tapi jahat. Ada gak? Kan banyak tuh orang-orang yang memerankan antagonis ketemu di mall, ibu-ibu pada gemes. Marah-marah. Gue pernah dikeroyok, satu mobil dikepung rame-rame ada 50 orang kayak zombie. Wah, gitu-gitu. Dan, tapi itu karena kagum atau karena marah maksudnya? Kayaknya kan antara, ada yang marah yang sampai mukul segala macam. Antara kagum, marah, kesel, gemes semua. Bisa kita reka adegan. Oke. Ambil kamera. Boom. Bum, bum. Gimana? Gimana pas terhadap lagi? Reka adegan. Oke. Reka adegan. Saya lagi dalam mobil. Saya lagi dalam mobil. Ada lampu merah. Oke, berhenti mobil, set. Tiba-tiba ada anak kecil lewat. Oke. Ibunya bohong merah. Siap ya. Anak kecil. Sebelah sini. Tidak, anak kecil. Ibunya bohong merah. Kamera standby. Roll. Rolling. Belum. Itu artisnya. Oke. Anak kecil lewat. Trik ibu bohong merah ya. Kamera. Pakai ini. Rolling. Action. Padi, Kak. Lampu merah berhenti. Anak kecil lewat. Gua hantem nih. Kenapa dia jadi ugut-ugut? Emang lama. Kalau iya, kan lama. Dia stay di situ tuh. Lalu enak gini-gini. Iya. Mbak, mohon maaf. Mbak enak begini-begini. Saya megang boom dari tadi begini. Santi, touch up. Ditanya bukan cek. Bumar mana bumar. Bumar. Ayo. Gila asik. Ada. Oke, actingnya yang bumar. Tapi lagi itu tiba-tiba banyak orang ngumpul. Set 2-1, take 2. Bu, ntar gini-gini ya. Awas. Yuk, langsung. Kamera. Boomnya naik lagi boomnya. Masuk boomnya, naik lagi. Turun. Mobil kita jatek-jatek gitu ya. Action. Mama. Mobil. Cut. Oke, enggak apa-apa, Kak. Sekarang kita ambil close-nya. Ketika gimana? Ini anggap aja mobil. Betul. Ambil close. Bapak pun jahat sih. Ininya aja, gerakan aja. Coba tuh. Bapak jahat. Ambil close-nya. Iya, nanti kamu jatuh ya, kamu. Close ya, Om. Close ya. Iya, close. Ya. Mang Andi. Mau tek nih. Lagi, Pak. Lagi. Close, ambil close. Dia habis. Udara hujan. Break dulu. Keterlaluan kamu, Vanessa. Baik, Bu. Kita langsung saja tahan. Gak usah. Bukan, ini mau ditahan. Sial, tangannya.
polisi. Tolong dia ditangkap karena dia terbukti bersalah. Angkat tangan. Mang Andi. Motek nih. Lagi, Pak. Lagi. Close, ambil close ya. Ambil close. Dia habis. Udara hujan. Break dulu. Udah mati rokok, untung habis. Berarti ibu menduga bahwa Vanessa ini adalah penipu? Iya, betul sekali, Pak. Kita karena sudah setiap kali ditagih, bilangnya kecopetan. Saya tagih lagi, dia bilang kecopetan lagi. Saya tagih lagi, dia juga bilang begitu, Pak. Kecopetan, kecopetan. Masa? Enggak, syuting. Enggak, apa lu pakai pulmer? Panggil lagi sini Vanessa-nya. Nah. Ini yang jadi apa? Hah? Udah selesai sih. Ini. Pak, ini anak kosnya, Pak. Yang selalu kasih alasan ke saya, enggak bisa bayar, tapi gayanya selangit banget. Saya sampai capek, Pak. Oh, capek. Oh, pingsan. Wah, udah pagi nih. Bilang dua, Bu. Bu, maaf, Bu. Rokoknya mau buka, Bu. Maaf. Aduh. Saya capek. Kemarin saya sudah cetak rekening korannya Mbak Vanessa Ines juga. Tidak ada transaksi keluar uang 2,5 juta. Nah. Wow. Tidak ada uang. Bikin laporan palsu. Pak, saya udah marah-marah loh, Pak. Dia masih aja kadalin saya, sakitin saya, kucingin saya. Iya. Saya marah. Mbak Vanessa. Uy, aku. Eh. Kurang rokok, entar saya beli rokok ya. Mbak Vanessa. Sini, Mbak. Ini sudah jelas buktinya bahwa Anda ternyata tidak ada transaksi apapun di sini. Baju Anda belum jadi ya? Kenapa? Baju ini belum jadi. Enggak, emang begini desainnya. Oh. Oke. Enggak ngerti passionnya orang. Tidak ada. Tidak ada transaksi 2,5 juta. Passion antusias. Berarti jelas Vanessa ini adalah telah melakukan penipuan. Keterlaluan kamu, Vanessa. Baik, Bu. Kita langsung saja tahan. Enggak usah. Bukan ini mau ditahan. Tolong dia ditangkap karena dia terbukti bersalah. Angkat tangan. Tangkap. Tangkap. Oh ini? Iya.